Kak Mari mungkin? Oh boy, shit happen every time. Halo semuanya, kembali lagi bersama channel YouTube Adi Gaming TV, teman-teman. Oke, jadi setelah lama sekali tidak buat video, hampir 3 minggu teman-teman ya. Ini kenapa nggak buat video itu karena itu tuh ngumpulin diamond sebanyak 108.000, hampir 109.000 men. Nah ya kan, tinggal 474 kali lagi ya aku bisa mendapatkan salah satu mythic baru di sini teman-teman. Karena summon sebelumnya aku mendapatkan mythic yang double yaitu Hannes, jadi kali ini cepat aku bisa mendapatkan naga mythic yang baru ya kan, dengan 108.000. Masa satu aja mythic gak nyantol ya? Kebangetan ya kalau satu mythic aja gak nyantol ya teman-teman. Oke, jadi selain itu tadi aku juga mau summon, mau hatch beberapa. Ada Absolute Legendary Egg. Ini kan ada Legendary Egg, ada berapa? Ada 3. Dan juga ada Shiny Legendary Egg. Jadi kemana gajah aku gak upload video itu karena memang lagi farming. Farming dan farming ya. 108 ditambah dengan 1, 2, 3, 4 Shiny Legendary Egg, ditambah 3 Legendary Egg dan 1 Absolute Legendary Egg. Ini akan menjadi hujan bintang 5 di malam ini teman-teman. Baiklah, sebelum kita melakukan summon ya kan, sebelum kita melakukan summon, bagi yang belum subscribe channel Adi Gaming TV, silahkan subscribe channel Adi Gaming TV teman-teman. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Adi Gaming TV teman-teman. Oke, jika sudah klik subscribe dan terima kasih. Oh ya, jadi aku mendapatkan klan baru. Aku diundang salah satu klan terbaik ya, adalah Auras. Thank you Auras. Oke, item sudah kosong ya kan, kemarin habis maintenance, item udah kosong, wing juga kosong, gimana udah kosong ya kan. Ini salah satu dari tips dan trik. Seperti itu sih katanya teman-teman. Nah, kita habiskan semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Kemudian setelah itu kita langsung melakukan summon bos ya kan. Kita summon yang langsung 100 kali teman-teman. 30.000 ini banyak sekali nanti sekali teman-teman, jadi tenang aja bos. Nah, aku bakalan banyak kali ini. Kita lihat nih teman-teman, apakah ada yang nyangkut. Oke. Okay. Tidak, satu lagi. Tidak, teman-teman, dapat ini. Ini kenapa? Apakah sepertinya harus reset, teman-teman ya? Kok nggak muncul itunya? Atau memang nggak muncul waktu summon kayak gini? Jadi coba reset lah ya sebentar ya. Kita lihat ini masih buka kartu satu-satu, teman-teman. Ini kalau summon satu sekali ini kayak gini nih. Atau nanti summon yang kedua kita coba summon yang 10-10 ya. Kita coba berbagai cara. Siapa tahu dengan cara-cara random seperti ini kita bisa mendapatkan satu bintang, satu legendary, satu mythic dragon boss yang selama ini memang benar-benar aku tunggu kehadirannya. Oke, ini dia teman-teman. Ganti merah dong. Tidak. Wuhuhu. Dapat force dragon ternyata. Lagi. Wow, saya nggak like ya teman-teman. Iya, sayangnya nggak like. Tapi aku cari yang like. Oke. Okay. Entah kenapa toh, memang dia nggak muncul gitu suaranya teman-teman ya. Nggak muncul sekali. Oh iya, berarti emang agak reset teman-teman. Jadi kita reset dulu. Yoho, aku balik teman-teman. Jadi kita langsung saja melanjutkan summon kita, ya kan? Kita coba yang 10 kali ini teman-teman ya. Ya, kita coba deh. Oke, tidak ada. Ya, kita coba lagi teman-teman. Tidak ada lagi teman-teman. Kita coba lagi. Wow, dapat Xenos yang like teman-teman. Nice ya. Sudah aku bilang ini nanti bakal jadi hujan bintang 5 ya. Gak rugi dong 100.000 teman-teman. Tapi meskipun belum ada mythic sih. Ya guys ya, belum ada mythic, sayang sekali belum ada mythic yang nyangkut di sini teman-teman. Entah kemana itu mythic, aku juga nggak tahu. Iya, juga masih belum ada mythic di sana teman-teman. Kita kembali summon yang ini ya teman-teman. Summon yang ini sepertinya ini kurang kalau mau itu, kalau mau ngompletin ini teman-teman ya. Karena aduh, butuh banyak banget nih teman-teman. Nah, tak tuh. Kita lihat. Nah, kita buka satu-satu tuh kartunya. Oke, ini awal yang baik teman-teman.
Tidak. Hanya legendary, hanya legendary. Kurang, 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 kurang. Oke. Ya, tidak ada dong. Masih belum ada mythic. 109.000 dan tidak ada satu mythic pun yang nyangkut ya, teman-teman. Tapi ya, oh, masih belum. Sepertinya dia mendengarkanku. Tidak, masih kurang. Ilan, oke, okay, hujan bintang 5, bos. It's okay. Jadi ini nanti emang targetku selain dapat mythic dragon, yaitu aku ini mendapatkan naga dari absolute legendary egg, yaitu adalah Animala. Siapa tahu bisa mendapatkan Animala, men. Siapa tahu, dan hasilnya zonk. Oke. Okay. Kalau ini kurang, sayang sekali. Sisanya 22.000. Interesting. Kita coba gasa aja, guys, ya. Loss, guys, pokoknya, guys. Ya, kita habiskan diamondnya. Tuh, siapa tahu ntar lagi di sini nyangkut tuh. Kita habisin aja kan. Oh boy. Ntar ya, tunggu sebentar, teman-teman. Oke, kita lanjut, guys. Langsung aja. Oh, tidak ada. Masih kurang banyak, teman-teman. Tidak ada. Aduh, kok gampang gini ya? Astaga. Gak muncul lagi suaranya. Dan harus restart lagi dan restart lagi, teman-teman. Gak tahu kenapa ini pakai apa emulatornya atau emang gamenya yang kayak gini ya. Sudah beberapa kali restart tuh dari tadi, teman-teman, karena suaranya gak muncul. Ternyata harus di restart dulu baru bisa mendapatkan bintang 5, teman-teman, ya. Sudah berapa banyak bintang 5 kan tadi kita lihat. Oh ya, ini tidak ada. Oke. Ini kita crack satu-satu aja, teman-teman. Ngede, biasalah. Zong. Ada. Ini serius, ini enggak ada mythic yang nyangkut loh. Enggak ada mythic yang nyangkut loh ya. 109.000 enggak ada satu pun mythic yang nyangkut di malam ini, bos. Ini kan karena samanya ini malam. Apa harus ganti waktu summon ya? Coba summon waktu pagi atau subuh gitu. Kok kayak gini rezekinya udah kepatok ayam mungkin. Ah, skip. Enggak. Oke. 108.000, hasilnya cuma dapat itu aja, teman-teman. Kita ke Milik Shop, kita beli, kita bisa beli 2 legendary egg. Siapa tahu nanti di sana bisa mendapatkan salah satu seperti Dagayan atau Dag Popomo, guys. Ya kan? Oke, kita ambil dulu telurnya. Apakah dia di sini? Entar. Sepertinya udah masuk, teman-teman. Oh ya, sudah masuk banyak sekali naga telurku ya. Kita lihat, kita summon aja langsung. Gak usah ditunggu, kita habiskan semua stok. Emang aku udah lama gak buat video, jadinya ini langsung disikat gini aja, teman-teman, semuanya, ya kan. Targetnya tetap si Animala, bos. Animala akan menjadi target summon malam ini. Setelah target yang pertama itu gagal mendapatkan si mythic, ya kan, kita berubah haluan, kita rubah setir kita, kita rubah arah ya, summon kita menuju si Animala. Apapun Animala akan aku terima. Oke, okay? Aku mendapatkan firasat baik malam ini ya. Oh, Zephyros, guys. Oke, okay. Kita lihat summon dapat apa lagi di sini. Emang aku kumpulkan, aku selain Poseidon, selain dapat telur ini dari menyelesaikan tower test, itu juga beli ya, teman-teman. Tower ini jadi ya cukup lumayan banyak lah. 4 ya, lumayan banyak lah 4. Kita lihat dapatnya apa. Dimension Dragon yang dark. Bagus kah ini? Aku belum punya kayaknya. Aku belum punya yang ini, teman-teman. Iya, aku belum punya. Kita lihat dapat apa lagi. Udah bener sih warnanya dark, harusnya itu Gaian ya. Harusnya itu Gaian. Kenapa kok itu dapatnya? Aduh, dapat Urdu lagi, apa itu? Kita masih punya beberapa telur di sini, teman-teman. Relax. Ya. Ini banyak sekali naga bintang 5 yang kudapatkan malam ini, teman-teman. Dapat Hell Kaiser yang dark. Yang fire ya, teman-teman. Kita masih lanjut. Begitu banyak naga bintang 5, teman-teman. Luar biasa pokoknya. Aduh, dapat Abyss Edge lagi dong. Aku udah punya yang, itu sih, udah punya yang like sih. Oke. 5 legendary egg nih. Kita lihat.
Wow, dapat Evil Dragon. Aku udah punya sayangnya, teman-teman. Nih, Super Hatch. Gak ada popomu yang nyangkut kah? Tidak ada. Malah dapat Dragon Slayer, teman-teman. Ya. Kita lihat. Aduh, dapat Hapra yang fire lagi. Aku udah punya Hapra yang fire yang terakhir. Kan yang terakhir yang disimpan nope. adalah main event, ya kan, main event dari summon ini selain nanti-nanti yaitu adalah Absolute Legendary Egg. Ya, di sini kita bisa mendapatkan naga yang naga yang luar biasa pokoknya kalau dari telur-telur ini, teman-teman. Naga limited lah pokoknya. Targetnya siapa tadi? Yap, benar sekali, yaitu adalah si Animala. Apakah malam ini bisa mendapatkan Animala atau malah mendapatkan naga yang lain? Ya kalau bisa jangan yang sama lah ya, teman-teman. Kita coba aja. Aduh, mau dapatnya apa nih? Kamari mungkin? Oh boy, shit happen every time. Okay, shit happen every time, guys. Ya, kacau. Kacau, guys. Pokoknya, guys. Kacau, guys. Kacau, kacau balau. Sumpah. Ini ya bener sih, hujan bintang 5 sih, tapi juga hujan. Hai, tak buang semua. Ini semua tak buang lama-lama, tai. Aduh, aduh. Dapat apa aja tadi ya? Itu yang baru-baru, teman-teman. Aku juga udah dapat yang Hapren. Sepertinya Hapraku ini baru. Sorry. Hellkaiser Queen aku yang baru, teman-teman. Aku belum punya yang model ini. Aku udah punya yang ini. Ini belum. Ya kan, cuma tinggal ini aja yang aku belum punya, yang Dark. Oke, skill keduanya dia adalah Ignore Death, jadi dia naga model critical rate ya. Damage multiple attack types enemy, chance to stunning enemies 8 detik. Oke, not bad. Kejar yang lain, udah banyak yang punya sih, teman-teman. Dapatnya ini sih kayaknya aku udah punya nih, alien yang ini. Poseidon juga udah, ini juga udah sama, ini sama, ini juga sama, ini juga sama. Ini udah punya ya, ini udah punya, tak tumbalin. Ini juga udah punya aku. Hapra juga udah punya. Kemudian nah ini nih yang menarik nih. Si ini. Ini adalah hero baruku. Jadi aku belum mendapatkan ini, teman-teman. Aku belum pernah mendapatkan ini. Kita lihat di antara banyak monster. Kalau yang ini aku udah punya kayaknya, tapi yang ini tuh aku belum, teman-teman. Attack power of another dimension, inflicted damage receive 8% bonus to your attack. Ya, protest attack price chance decrease target selama 8 detik dan mendapatkan 50% bonus attack. Ya, critical rate naik sebesar 30%, mantep nih. Better Dimension become powerful as the target critical damage goes up. Mantap. Kita lihat dulu jempolnya. Dia bilang 4,6. Ada yang bilang jangan terlalu percaya sama dia, teman-teman. Tapi ya, kita tunggu komennya dari teman-teman lah ya. Kita tunggu komennya teman-teman, apakah dia ini layak untuk di GB jadi attacker baru. Siapa tahu. Oke, karena aku gagal mendapatkan si Animala, kayaknya aku mau build yang lain nanti ya, teman-teman. Nih, naga baru lagi, teman-teman. Dapat Xenos yang Laika. Melalui evasion, critical up-nya naik 35%. Kemudian recover target SP, increase attack. Aduh, ini harus pakai tipe attack nih. Harus attack-nya mantep nih. Every saturation attack the enemies with lowest SP. This attack raises 1% bonus attack and inflicts critical damage when your SP above 8%. Win a less and enemies 5 times. This will recover for all 4 allies and inflict damage to enemy proportional to attack. Defense piercing tuh dia bilang. Ah, tuh. When ally does, resurrect immediately and recover 30% of its HP, teman-teman. Wah, mantap nih. Kita lihat evolution-nya 4,5 di antara teman-temannya yang 4,7, dia 4,5, teman-teman. Aduh,
sayang sekali. Ya tapi setidaknya punya yang lega, dapat koleksi baru lah ya teman-teman. Udah itu aja. Hapra ini juga belum sempet tak GB. Runnya pun juga susah payah dapatnya teman-teman. Dapatnya tuh bagus sih teman-teman ya, critical damage yang legend, critical damage yang warnanya ungu. Tapi opsi utamanya itu kalau nggak cuma persen HP, efek resisten, tok, dah nggak dapat yang lain. Aku juga dapat yang ini teman-teman. Ya, tingkat evaluasinya cuma 4,2. Yang lainnya 4,2, 4,2 teman-teman. Sayang sekali. Jadi malam ini terbuanglah 108.000 diamond, 1 absolute legendary egg, 5 legendary egg, 4 telur apa tuh namanya? Telur apa aku sampai lupa namanya. Yang ini nih, shiny legendary egg. Hasilnya apa? Oke, thank you guys. Summon yang luar biasa sekali, guys. Summon yang sangat luar biasa sekali. Ya meskipun hujan bintang 5 tapi nothing. Tapi nggak dapat apa-apa, men. Nggak dapat apa-apa. Dapat naga baru, oke lah, 3 4 ya, 4 3-an lah. 3 naga baru apa 4 naga baru yang belum aku punya. Tapi itu pun naga common biasa bintang 5, bos. Sedangkan targetnya adalah mythic dragon dan juga si animala. Apakah dapat? Enggak. Sama sekali enggak. 100.000 dan nothing. Jadi aku harus berburu lagi, 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 dan lagi. Oke. Yah, begitulah teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu aja untuk video summon-nya, guys. Ya, namanya juga Simon, kadang untung, kadang juga buntung, tapi lebih banyak buntung daripada untungnya, teman-teman. Jadi seperti itu. Bagi kalian sudah subscribe channel The Gaming TV, terima kasih banyak. Iya kan? Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk komen dan share video ini juga ke teman-teman kalian, teman-teman. Oke, dan sampai jumpa di video Summon Dragon Flag M selanjutnya, dan bye-bye guys.